Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi kesempatan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada kuduah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, perkenankan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan satu kajian yang sangat sangat menarik, yaitu tentang Lailatul Qadar. Masya Allah, luar biasa. Lailatul Qadar, semua orang pasti akan berupaya untuk mendapatkannya. Ada rasa, upaya, dan karsa bagaimana Lailatul Qadar itu dia dapatkan dalam bulan suci Ramadhan. Masya Allah, begitu agungnya Lailatul Qadar. Mengapa orang itu ingin sekali mendapatkan Lailatul Qadar? Karena jelas Allah sampaikan di dalam surah Al-Qadar, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran adalah pada malam Qadar, malam yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam itu pula Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan ketika satu masa itu mendapatkan keagungan, kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana saat itu kita dapatkan, lalu kita isi dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang didapatkannya pun bernilai 1000 bulan. Lailatul Qadar adalah suatu masa di mana seseorang itu ketika berdoa maka kekuatan doanya pun mustajabah. Waktu itu waktu yang mustajabah. Para malaikat turun dan Jibril pun turun. Masya Allah. Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun, warruh. Jibril pun turun. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang beribadah di Lailatul Qadar, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan sebagaimana keutamaan Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Tentunya di dalam bulan suci Ramadan, ketika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu melazimkan dan istiqomah mulai dari tanggal 1 Ramadhan hingga terakhirnya Ramadhan, jika diberikan umur panjang, maka ketika dia konsisten dengan kebaikan-kebaikan selama bulan Ramadhan, maka yakinlah dengan kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka orang yang seperti itu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dia lakukan kebaikan-kebaikan, dia hindarkan hal-hal yang negatif. Dia lakukan itu semuanya dalam rangka apa? Ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan saat melakukan ibadah di bulan suci Ramadan hanya karena Allah, maka dia akan lakukan hal itu sepanjang Ramadan. Saumnya tidak pernah absen, qiyamnya selalu didirikan, tilawahnya selalu
dibaca tilawah Al-Quran kita. Kita lakukan tilawah Al-Quran. Mengkaji ilmu pengetahuan terus kita lakukan. Ini semuanya upaya-upaya wujud dari niat yang tulus kepada Allah itu agar kita mendapatkan anugerah dari Allah dan kita mendapatkan buah dari ketulusan itu sepanjang Ramadan ini dari tanggal 1 hingga selesai Ramadan. Mudah-mudahan Lailatul Qadar itu kita dapatkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah semakin menggiatkan beliau pribadi dan membangunkan keluarganya untuk melakukan qiyam di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya begitu pentingnya Lailatul Qadar berada di 10 terakhir. Bahkan ada yang mengatakan di hitungan ganjil, tanggal-tanggal ganjil di akhir Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Ada yang seperti itu. Namun ketika kita melakukannya sepanjang Ramadan dari tanggal 1 hingga terakhir, maka niscaya orang yang seperti itu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan tadi disampaikan bagaimana Rasulullah membangunkan keluarganya. Dan Rasulullah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu pun biasanya di 10 terakhir Rasulullah semakin giat untuk menjaga malam-malamnya. Dengan apa? Rasulullah dalam suatu riwayat sebelum masuk waktu Isya, Rasulullah mandi terlebih dahulu untuk menjaga kebukaran agar sepanjang malam itu Rasulullah bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lailnya dilakukan dan mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah upaya yang Rasulullah SAW lakukan bersama keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari tayangan ini dan kita semakin bisa merasakan mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar di tahun ini. Dan untuk itu mari sama-sama kita niatkan tekad untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan tetap istiqomah menjaga bagaimana melakukan saum yang benar, bagaimana menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan hingga akhir Ramadan. Dan kita tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kepada kami untuk mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila ahmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.